Halo teman-teman, apa kabarnya ini? Mudah-mudahan baik semua ya. Nah, jumpa lagi dengan Sersu. Nah, sekarang kita akan beralih ke materi percakapan kedua, yaitu introducing other, memperkenalkan orang lain. Kita mulai dari hal yang sederhana dulu, tapi sebelumnya, yuk kita lihat tujuan pembelajarannya itu apa aja. Oke. Okay? Tujuannya itu adalah mampu memperkenalkan orang lain dengan memakai bahasa Inggris. Oke, okay, yuk sekarang kita lihat kosa katanya atau vocabulary-nya. Ayo ikutin Sersu baca ya semuanya ya. Pelan-pelan aja. Yang pertama, this is. Oke, okay, diulangi lagi. This is yang kedua. That is, that is bagus. Kemudian yang ketiga, he is, he is oke. Okay. Bagus ya. Kemudian keempat itu adalah she is, she is oke. Okay. Oke, okay, sekarang kita lihat maknanya dulu. Nah, di sebelah kosa katanya itu ada maknanya, ya. Nah, kita mulai dari this is dulu, kita ambil empat-empat dulu, ya. This is artinya itu apa? Di sampingnya, ya, benar, ya, ini adalah that is, itu adalah kalau he is, berarti he nya itu untuk kata ganti dia laki-laki, ya. Kemudian yang she is itu dia perempuan ya. PR itu bukan pekerjaan rumah tetapi perempuan. Oke, sekarang kita lanjut ya untuk baca kosakata yang selanjutnya di bawah she is. Mari baca sama-sama. They are. They are. Oke, sambil dilihat ya maknanya itu apa? Next. Friend. Friend. Oke, bagus. Lanjut. My friend. My friend, diulang ya. Lanjut, my friends, my friends. Oke, okay, bagus. Intinya, teman-teman, dipraktikan aja, ya kan? Cara bacanya bagaimana, lafalkannya bagaimana, nanti dipraktikin aja. Semakin sering kita praktekan, semakin mahir kita akan menjadi di kemudian hari. Ya, sekarang kita lihat, ya. Nah, untuk yang they are, maknanya itu adalah mereka adalah titik-titik ya. Kalau friend, tentunya pasti tahu dong ya. My friend itu nggak ada S-nya, friend-nya berarti tunggal, temannya itu just one. Kemudian yang my friends itu berarti friend-nya itu more than one, berarti teman-teman saya. Oke, sekarang kita ke kosa kata yang berikutnya, yaitu best friend ya. Ikuti seru baca best friend. Mantap, satu kali lagi. Best friend, oke. Okay, next, best friends, best friends. Ya, nah, di sampingnya udah ada artinya. Silahkan, teman-teman, lihat. Next, tall, tall. Ulangi lagi satu kali lagi. Tall, mantap. Nah, selanjutnya, short, short. Satu kali repeat lagi, short, mantap, oke, okay, sip, alright. Nah, untuk maknanya bisa dicek sendiri ya di sampingnya itu ya. Sersu rasa itu nggak terlalu rumit, jadi silakan di review sendiri. Next ya kita baca lagi di bawah short itu adalah, oke, okay, follow me thread, ikuti saya baca ya, handsome, one more time, handsome. Handsome, oke, okay, good, next ya, yeah. beautiful, beautiful, one more time, beautiful, oke, okay, great, bagus sekali, oke, okay, sekarang kita lanjut ya, di bawah beautiful itu, follow me to read, two, two, one more time, two, oke, okay, bagus sekali ya. Nah, untuk maknanya itu silakan teman-teman cek sendiri di samping. Oke, sekarang kita coba lihat di bawah kata to itu ada is, am, are. Oke. Jadi sebenarnya is, am, are itu itu berfungsi sebagai to be ya, to be untuk melengkapkan kalimat. Nah, sekarang kita lihat contohnya masing-masing yang ada di bawah ya. Nah, is itu hanya boleh digunakan ketika subjeknya he, she dan it ya di yang materi yang pertama kemarin sersu sudah kasih tahu he itu apa, she itu apa, it itu apa ya nanti tolong di-review kembali. Nah, contoh kalimatnya itu adalah Andy is not my brother. Nah, sekarang coba ikuti sersu baca ya. Andy is not my brother. Oke, lebih pelan lagi satu kali lagi. Andy is not my brother. Okay, repeat for one more time. Follow me to read. Andy is not my brother. Oke okay ya. Jadi pada kalimat yang pertama ini, Andy itu adalah seorang laki-laki. Jadi Andy itu kan menggantikan kata he di situ ya. Jadi, kita boleh menggantikan kata "hi" menjadi nama Andi, atau nama Rudy, atau siapapun itu. Nah, kemudian sekilas tentang "she", jika kita nggak mau pakai kata "she", kita mau gantikan dia dengan nama orang, tapi perempuan itu juga boleh, kayak gitu loh ya. Contohnya seperti ini: "Erika is not my sister", seperti itu ya. Nah, itu juga boleh. Nah, itu cuman contoh aja nanti di review lagi di materi pembelajaran percakapan yang pertama kemarin. Nah, sekarang kita lompat ke yang subjeknya yang kedua di bawah yaitu adalah I. Nah, I itu what is the meaning of I? Nah, arti dari I itu ya benar ya jadi I itu adalah saya. Oke. Okay? Nah, sekarang follow me read ya. Follow Sersu untuk membacanya. I am not I am not Oke, okay, sekarang ulangi lagi ya. Terakhir kali, for the last time, I am not. Oke, okay. your sister, your sister, your sister. Oke, okay, kita ulangi, baca full. I am not your sister. Ulangi lagi, I am not your sister. Nah, artinya apa, kira-kira, kawan-kawan? Ya, benar ya. Saya bukanlah saudara perempuan Anda. Oke, yang terakhir di bawahnya ya. Nah, di bawahnya itu ada kata subjek we, you, dan they ya. Yang pembelajaran sebelumnya sudah dibahas, ya kan? Artinya apa nanti di-review aja. Kita coba lihat contoh kalimatnya di samping ya. Follow me to read. They are not. They are not. Baca ya, sama-sama. Ya, they are not. Oke, okay. ulangi lagi: they are not my friends, my friends, my friends. Oke, okay, bagus. Sekarang kita ulangi full: they are not my friends, they are not my friends. Oke, okay, bagus. Nah, ulangi sekali lagi: for the last time, they are not my friends. Oke, okay, mantap ya! Nah, sekarang, sersu rasa udah selesai pembahasan vocabulary-nya. Nanti diulang-ulang aja, diputar ulang aja videonya ini. Semoga ini dapat membantu, ya. Sekarang kita beralih ke teksnya ini ya. Jadi kita baca sama-sama ya teman-teman ya. Oke, okay, dengerin Sersu dulu ya. Nanti setelah Sersu baca, nanti kalian baca, oke? Okay? Nah, this is Simon. This is Simon. One more time. This is Simon. Oke. Okay? Nah, what is the meaning of this is Simon? Ini adalah si Simon, oke, okay, lanjut ya. Nah, setelah koma itu, coba kita baca ya. Follow me to read. That is Irene. That is Irene. One more time. That is Irene. Oke, okay, bagus ya. So what is the meaning of that is Irene? Artinya adalah itu adalah I Irene. Oke, okay, lanjut ya. Lanjut ya. Follow me to read. Ikuti sersu baca ya. They are, they are my friends, my friends. Oke okay, kita baca full. They are my friends. Oke okay, bagus. So what is the meaning of they are my friends? Apa maknanya they are my friends? Ya benar ya. Mereka adalah teman teman saya. Jadi mereka ini maksudnya ke Simon dan ke Ai akhirin oke lanjut ya follow me read ikuti terus baca ya simon comes from comes from ulangi lagi comes from Bengkayang oke kita coba baca full ya simon comes from Bengkayang oke ulangi satu kali lagi ya simon comes from Bengkayang. Oke, okay, great. So what is the meaning? Artinya adalah Simon berasal dari ya, Bengkayang ya. Oke, okay. uh, follow me treat. Sekarang kita lanjut ke kalimat selanjutnya. He is He is He is Dibaca ya. Oke, okay. very tall. Very tall. Very tall, okay, and handsome too. Okay, and handsome too. Nah kira-kira apa artinya? He is very tall. Ya yeah, dia sangat tinggi. Tinggi and handsome too. Dan ganteng Ju juga. Oke, okay, jadi siapa yang tinggi dan ganteng? Yaitu saya, Simon. Oke, okay, lanjut ya. Follow me through it. Irene Irene. Oke, okay, lanjut ya. Doesn't come. Doesn't come. Doesn't come. Oke, okay, dibaca ya. From Bengkayang. From Bengkayang. From Bengkayang. Oke, okay, bagus ya. Sekarang kita baca full. Irene doesn't come from Bengkayang. Ulangi lagi. Irene doesn't come from Bengkayang. Oke, okay, kira-kira apa maknanya? Ya. Irene tidak berasal dari Beng, ya Bengkayang. Oke okay, ya, kita lanjut ya. She comes from. Oke, okay, dibaca ya. She comes from Ketapang. Oke, okay, kita coba baca full ya. She comes from Ketapang. Oke okay, ulangi lagi ya she comes from ketapang Oke okay, bagus kira-kira what is the meaning Iya dia berasal dari ke ketapangnya jadi dianya di sini siapa kira-kira Iya -kira? benar ya Iren ya Oke okay, kita lanjut ya sekarang ya yang terakhir the last one follow me to read she is beautiful She is beautiful. Oke, okay, the last one. She is beautiful. Oke, okay, bagus ya. So what is the meaning she is beautiful? Dia cantik. Iya, yeah, dia cantik. Jadi she-nya di sini mengarah kepada siapa? Iya, yeah, benar ya, kepada I. Airin lagi, oke? Okay? Nah, yang bagian teksnya udah selesai. Sekarang kita ke praktik untuk mengingat bagaimana memperkenalkan teman ya. Dan kita asumsi teman kita adalah Simon, kayak gitu ya. Nah, ini Sersu udah kasih beberapa contoh kalimat, baik dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris. Kita lihat dulu ya, yang di sebelah kiri ya. Nah, yang pertama ini adalah, ini adalah si Simon, bahasa Inggrisnya itu adalah "Oke, okay, sekarang ikuti Sersu baca ya, sama-sama." This is Simon, ya. Yeah. This is Simon. Oke, okay, ulangi lagi, terakhir kali. This is Simon. Oke okay, bagus. Next, oke okay. dia adalah teman saya. What is the meaning? Berarti he is my friend. Oke okay, baca sama-sama. He is my friend. Oke, okay, kenapa pakai he? Karena Simon adalah ya laki-laki. Oke okay. ulangi lagi yang terakhir kali. He is my friend. Oke okay, bagus. Oke, okay, sekarang kita lanjut. Dia sangat ganteng. Oke, okay, follow me through it. Ikuti sersu baca ya. He is very handsome. He is very handsome. One more time. He is very handsome. Oke, okay, bagus ya. Next, dia juga sangat tinggi. Oke, okay, follow me through it. He is very tall too. He is very tall too. Ulangi lagi, satu kali lagi yang terakhir. He is very tall too. Oke, okay, bagus ya. Yeah. Next, dia tidak berasal dari Palembang. Oke, okay. baca ya. Read: He doesn't come from Palembang. Oke, okay. satu kali lagi. He doesn't come from Palembang. One more time. He doesn't come from Palembang. Okay, very good. Next ya, yang terakhir ya. Dia berasal dari Ngabang. Oke okay. Follow me, to read. He comes from Ngabang. He comes from Ngabang. Okay, one more time. He comes from Ngabang. Oke, okay, bagus ya. Nah, yang ini kali ini udah selesai ya. Saran dari Sersu, kalian baca ulang lagi, baca ulang lagi, diulang-ulangkan ya. Kan sampai kalian bisa mengingatnya seperti itu ya. Semoga berhasil. Nah, sekarang kita lanjut. Pada bagian ini, latihan dua praktik. Sersu sengaja sudah menghilangkan beberapa kata supaya kalian e, distimulus untuk mengingatnya kembali kayak gitu ya. Jadi ingat kira-kira harus diisi dengan kata apa seperti yang di teks yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Oke, kita mulai ya. Kita akan diam sebentar. Nah, nanti teman-teman usahakan mengingatnya dan mengekspresikannya dengan kalimat yang teman-teman keluarkan dari mulutnya. Oke, kita mulai. Nah, bagaimana? Semoga bisa ya. Nah, sekarang kita beralih ke latihan praktik ketiga. Nah, semakin banyak kata yang sengaja dihilangkan, supaya kalian bisa mengingatnya dengan baik lagi. Oke, sama seperti yang latihan praktik dua tadi, sekarang, sersu berikan beberapa detik, kalian ekspresikan keluar cara memperkenalkan teman. Kita mulai dari sekarang. Nah, bagaimana? Semoga makin mantap ya. Jangan menyerah, oke? Okay? Baik, ini adalah sesi terakhir. Sersu sengaja berikan uji praktik speaking kalian ya, supaya kalian lebih mahir dan lebih menguasai materi speaking pembelajaran kedua kali ini. Nah, di situ udah ada beberapa kata-kata. Sengaja kata-kata bahasa Inggrisnya dihilangkan semua. Supaya kalian bisa lebih termotivasi untuk mengekspresikan keluar bahasa Inggris kalian, oke. Okay? Nah, ini adalah bagian akhir pembelajaran kali ini tentang speaking materi kedua. Sersu berikan beberapa detik, mulai dari sekarang. Nah, bagaimana? Semoga bisa ya. Semoga berhasil semuanya. Oke, okay? ini adalah sesi terakhir dari pembelajaran speaking kita untuk yang kali ini. Semoga kalian bisa dan makin mantap penguasanya. Jangan lupa diulang-ulangin terus pembelajaran kali ini dan jika kalian suka jangan lupa like dan sharekan ke teman-teman kalian siapa tahu bisa bermanfaat buat mereka yang mau belajar lebih lagi ya. Oke. Okay? Akhir kata, thanks for watching. See you next time ya guys. Bye bye.